Oke, jadi di video kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara membuat lautan menggunakan Mir. Jadi sebelum itu kita harus menginstall yang namanya plugin Trapod karena kita harus menginstall pluginnya yang namanya Trapod. Jadi di video kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara membuat apa jernih? Membuat laut, membuat ironik, ya. Jadi di video kali ini kita akan membuat ironik menggunakan Mir. Jadi karena kita pakai Mir, kita harus menginstal yang namanya plugin Trapod karena kalau tidak ada Trapod dan tidak ada Mir, betul kan? Aku tidak butuh Mir, astaga. Oke, nanti nonton videonya ini supaya mu tahu apa namanya Mir. Mir kah? Ah, kenapa bir? Astaga. Ironik, ini zaman ironik, era anak sarkas. Oke, jadi di sini kita buat solid dulu dengan cara menekan Ctrl Y. Terus di sini di effect and preset cari yang namanya grid. Terus di sini akan ada preset dari Trapod Mir yang ini. Atau apa namanya ini mirror apa namanya ini? Mirror flowing 3D grid. Okay. Langsung drag ke solid. Nah jadinya akan seperti ini. Terus pergi ke material, set ke surface preset ke destiny. Okay, di sini ironiknya sudah jadi. Terus ironik apa? Ini cara membuat ironik. Astaga. Oke, terus di sini ganti colornya kita menjadi hitam biar gelap ke masa depan. Bukan bodoh, ganti ke biru. Astaga, karena lautan itu biru. Kalau mau biru gelap ya enggak apa-apa supaya lebih ke suasana malam. Kalau biru terang seperti suasana pagi, itu kan ironik. Astaga, dipanggil ke mamaku. Astaga, ada tamu. Padahal saya lagi buat tutorial. Apa mak? Ya, mau tutorial dulu mak, buat tutorial dulu. Oke, jika sudah, ini saya buat jadi biru gelap. Terus karena ada kayak apa? Kayak pembatasnya ini kayak ada hitam-hitam di bagian ujung mirnya, kita atur di visibility di varnya ini, atur angkanya, terus fox star juga. Nah, atur sampai kelihatan di ujungnya. Oke, lanjut di tutorialnya. Terus di sini karena perutnya masih flat, kayak apa? Kayak masih, wih, net responding gila. Oke, di sini sudah kembali tidak net responding. Di sini supaya lebih hidup ironiknya atau lautannya, saya biasa set reflectivity ke 3, antara 20 sampai 35 lah, biasanya 30. Biasa. Bahasa Makassar. Oh, bahasa Makassar kah? Iya. Oke. Masa tidak bisa kak, saya tidak bisa kak bahasa Makassar, cuma logat, tidak tahu kak bahasa daerah. Nah, logat apa logat? Oke, okay, logat. Oke. Okay. Coba dulu bahasa Makassar ya. Oke, okay, jadi kalau ya sudah mengatur reflectivity di sini, biasa tuh kuatur ya, di bagian ya. Reflection dan lightning. Ya di sini kuatur environment mapnya supaya kalau ini reflect supaya berguna reflectivity-nya karena ini kan environment kan kayak menambah apa, kayak menambah environment kan lingkungan juga, environment lingkungan. Okay. Wait, environment lingkungan tuh artinya bukan apa Rian, artinya Rian BNM bakam. Lanjut tutorial deh, astaga kau tuh semua banyak sekali banget. Ya terus di sini pakai masih logatin ya, masih logat dong, astaga. Oke, balik. Jadi di sini ku set environmentnya karena kalau tidak diset ya tidak berguna ini reflectivity. Kayak apa yang mau kau refleksikan kalau tidak ada
apa environmentnya gitu. Itu logikanya bos. Terus di sini biasanya aku biasanya pilih kak dark industrial kalau misalnya untuk yang tema-tema gelap. Dark industrial kalau mau tema-tema yang lautan-lautan cerah-cerah begitu, biasanya ini aku pakai graffiti ruin. Sebentar, kayak begini jadinya. Pilihlah, bisa juga custom kalau mau custom. Karena di sini saya set pakai masih logat. Karena aku set di sini colornya warna gelap, jadi aku set dark industrial. Oke, terus di sini masih logat. Jadi karena di sini kayak kurang sekali refleksinya, jadi biar bisa diatur di sini di environment exposure supaya lebih terangki refleksinya. Asik, itu ada nih. Apa ada nih kelihatan sedikit. Bisa juga digeser ya, untuk ini. Tuh kayak bisa digeser-geser refleksinya. Wah, nge-lag bos. Nge-lag bos. Iya, nge-lag. Jadi di aeronic ini aeronicnya sudah jadi, sudah bagus sekali. Biar tapi untuk dibukis perbagus lagi, biasa aku tambahkan lagi glow. Nah, di sini glow. Deep glow. Wah, apa deep glow, bah? Lagi berusak. Terus untuk biasanya quarter radius ke 150. Nah, jadi begini. Lumayan lah jadinya. Baru ini juga mirror bagusnya ringan, jadi tidak usah ke blender render ke 30 hari ya. Oh, kayak ini kalau lebih gelap colornya lebih bagus deh. Oke. Okay. Jadi lautan malam tadi, terus di sini muka lagi buat sedikit tambahan ini, tambahkan lingkaran sebagai representasi dari bulan. Anjay. Glow biar bercahaya. Tutorial. Karena videonya telah berakhir, terima kasih yang sudah menonton. Semoga mengerti apa yang saya katakan karena saya tadi sempat memakai logat daerah. Maaf ya teman-teman. Oke, jadi Rifki, ada kata-kata penutupan tutorial atau kau ironik apa kata-kata penutupan tutorial, terutama ini ironik karena hari ini kita membuat ironik. Selamat siang, nama saya. Opening lagi. Tidak, outro ini penutupan. Ya, kata-kataku saya itu apa saja. Kasih lihat kau bikin tutorial deh yang bagus-bagus kah. Berarti ini jelek ini buat tutorial ironik. Kalau bermanfaat bagi orang lain, ya bagus ji. Oh, karena kau tidak bermanfaat ini karena ironik. Bermanfaat ji, karena bikin ironik kau, ya bermanfaat ji itu. Tunggu dulu, tanyakan dulu kepada nama aku. Tanyakan dulu kepada penonton apa itu ironik. Nah, ironik itu toh sebuah. berarti benda. Jadi ironik itu makhluk purba yang sudah lama punah. Ya, itu makhluk apa? Objek yang ada di sini itu adalah makhluk satu-satunya yang masih hidup di bumi ini. Ya, ngeri. Nah, jadi jenis-jenisnya itu ironik itu memiliki kepala seperti kontol. Tadi itu adalah pengetahuan seputar ironiknya. Bagaimana tanggapan ironik sendiri tentang ironik? Kalau tanggapan saya sendiri ini, kalau tanggapan saya kalau sama semua itu aja. Oke, okay. Bilang dulu bilang dulu, jangan lupa like, subscribe dan terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lagi, jangan juga subscribe. Pokoknya jangan, udah itu aja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan stay cool and sound. Iya, oke. Dadah.